युवराज परीक्षित की, युवराज परीक्षित की, aku reinkarnasi Yoga Maya. Aku telah menyelamatkan hidupmu untuk melindungi Kabala Rama. Aku telah memindahkan janinnya dari kandungan Ibu Dewaki, menaruhnya ke dalam kandungan Ibu Rohini. Kumohon bantulah aku. Mohon selamatkanlah pewaris terakhir dari keluarga kami. Betapa saktinya Raja Parikesit putra Abimanyu. Dan bagaimana Kaliyuga dimulai karena satu kesalahannya. Dalam Mahabharata juga terdapat gambaran Raja Parikesit. Dikisahkan bahwa ia adalah cucu dari saudara laki-laki Pandawa yaitu Arjuna dan merupakan putra dari Abimanyu. Konon ia adalah raja akhir dua prayuga yang sangat cinta keadilan dan setia kepada rakyatnya. Raja Parikesit adalah seorang pemanah hebat seperti Arjuna dan seorang pejuang pemberani seperti ayahnya Abimanyu. Aku Basudewa Krishna. Dengan buah perbuatan muliaku di kehidupanku, menghidupkan kembali kandungan dari Utari. Dikatakan bahwa Sri Krishna telah menyelamatkannya di dalam rahim ibunya sendiri. Jika Anda adalah penggemar Mahabharata, pasti pernah mendengar bahwa ketika perang Mahabharata usai, Aswatama sangat marah dan menyerang Pandawa di kamp pada malam hari. Aswatama telah melontarkan Brahmastranya ke rahim Utari. Tetapi Krishna lah yang menyelamatkan Raja Parikesit dari serangan Brahmastra ini. Meskipun masih berada dalam kandungan, Parikesit sudah mendapat ujian yang begitu besar. Oleh sebab itu, Krishna menamainya sebagai Parikesit. Dikatakan bahwa Raja Parikesit menikah dengan Madravati. Madravati dan Parikesit memiliki 4 putra. Janamejaya adalah salah satu putra dari mereka. Parikesit juga memiliki 4 penunggang kuda di tepi sungai Gangga, dan dia juga seorang kesatria sejati. Di samping itu, Kripacarya yang sama telah berperang dalam perang Mahabharata di pihak Korawa. Tetapi sampai saat itu, dia adalah salah satu pejuang yang masih hidup. Dikatakan bahwa 36 tahun setelah berakhirnya Mahabharata, ketika Sri Krishna juga meninggalkan tubuhnya dan pergi ke Vaikuntha, dia berpikir untuk pergi ke surga, dan ketika dia pergi, dia menyerahkan semua tanggung jawab dan kekuasaannya kepada Parikesit. Dan sejak saat itu, Parikesit mengambil alih seluruh tanggung jawab dan kekuasaan. Tapi pada akhirnya, kesalahan apa yang dilakukan Raja Parikesit yang menyebabkan lahirnya Kaliyuga atau Kaliyuga dimulai? Ada 4 zaman dalam agama Hindu, yakni zaman Satya Yuga, zaman Treta Yuga, zaman Dua Prayuga, dan zaman Kaliyuga. Dan kita hidup di Kaliyuga ini adalah zaman di mana dosa akan terus meningkat di bumi, dan manusia akan menyimpang dari jalan kebenaran yang sudah terjadi. Dalam kitab agama Hindu, kita juga diyakini bahwa di akhir zaman esok akan muncul kondisi seperti hari kiamat, dan semua makhluk hidup akan menjadi buta. Setelah itu, menjadi tanah bagi manusia. Kehidupan baru di bumi akan dipersiapkan sekali lagi. Tapi dari manakah Kaliyuga ini dimulai? Beberapa tahun setelah perang Mahabharata di Dua Prayuga, ketika Krishna mulai meninggalkan semua tugasnya dan kembali ke Vaikuntha, maka pada saat itulah Kaliyuga dimulai. Pada saat kedatangan Kaliyuga, Parikesit cucu Arjuna dan putra Abimanyu yang pemberani sedang berkuasa juga mengetahui bahwa Kaliyuga akan datang, dan dia membuat persiapan untuk menghentikannya.
Hingga pada suatu ketika, ia diberitahu bahwa Kaliyuga telah memasuki kerajaannya. Kemudian Raja Parikesit berusaha untuk melakukan kampanye untuk mengeluarkan Kaliyuga dari kerajaannya. Bersama dengan pasukannya, Raja Parikesit melakukan kampanye pada saat yang sama. Raja Parikesit telah mengalahkan raja-raja lain dan membawa mereka di bawah kekuasaannya. Suatu hari, Raja melihat di dekat perkemahannya seorang sudra yang berpakaian seperti seorang raja sedang memegang tongkat di tangannya dan memukuli sepasang sapi dan banteng. Sapi jantan tersebut berwarna putih. Itu menggigil dengan satu kaki dan menderita karena meronta-ronta dan ketakutan. Bahkan sapi betina pun menjadi sangat takut pada orang tersebut. Raja Parikesit yang berada di kereta emas mengambil busurnya dan dengan suara yang keras berbicara pada orang tersebut yang merupakan Kaliyuga. "Siapakah engkau? Meskipun kuat dengan membunuh makhluk-makhluk lemah di kerajaanku dengan paksa, kau telah mengenakan pakaian seperti seorang raja. Tetapi kau tampak seperti seorang sudra karena tindakanmu. Kau adalah seorang penjahat yang pantas dibunuh." Kejadian tersebut adalah mencirikan zaman Kaliyuga yang dimana seekor banteng yang memiliki satu kaki saja untuk bertahan hidup, yang merupakan simbol dari kebenaran. Banteng tersebut tidak lain adalah Dharma. Orang tersebut digambarkan sebagai Kaliyuga yang merupakan pengikut ketidakbenaran, dan sapi itulah adalah bumi atau pertiwi. Maharaja Parikesit pun menyelamatkan Dharma dan Pertiwi dan mengangkat pedang tajamnya untuk membunuh Kaliyuga atas kejahatannya. Kaliyuga menjadi takut mengetahui bahwa Parikesit ingin membunuhnya, jadi dia segera melepaskan kostum rajanya dan meletakkan kepalanya di kaki Parikesit untuk memohon pengampunan. Mendengar ritihan Kaliyuga, Raja Parikesit merasa iba. Raja Parikesit yang mempunyai rasa penyayang yang luar biasa, ia kemudian memberinya 4 tempat, yakni perjudian, minuman keras, kekerasan, dan perzinahan. Keempat tempat ini adalah tempat ketidakbenaran bersemayam. Kaliyuga kemudian meminta tempat yang dianggap baik. Kemudian Parikesit memberikan tempat lain untuk tinggal, yaitu emas atau kekayaan. Karena kesalahan Parikesit inilah membuat Kaliyuga menjadi akar dari penyebab penderitaan yang semakin menjadi di kelima tempat tersebut. Selain itu, dalam Mahabharata juga disebutkan apa itu Kaliyuga. Suatu ketika, keempat Pandawa kecuali Yudhistira yang tidak hadir bertanya kepada Krishna, "Apa itu Kaliyuga?" Krishna tersenyum dan berkata, "Biar aku tunjukkan kepadamu situasi Kaliyuga." Dia mengambil busur dan 4 anak panah dan menembakkannya ke 4 arah dan memerintahkan keempat Pandawa untuk pergi dan membawa anak panah itu kembali. Masing-masing Pandawa pergi ke 4 arah yang berbeda untuk mencari anak panah tersebut. Ketika Arjuna mengambil anak panah, ia mendengar suara yang sangat merdu. Ia berbalik dan melihat seekor burung kukuk bernyanyi dengan suara yang memukau, tetapi juga sedang memakan daging kelinci hidup yang sedang kesakitan. Arjuna sangat terkejut melihat tindakan mengerikan dari burung yang sangat suci itu. Ia pun kemudian segera meninggalkan tempat tersebut. Bima mengambil anak panah dari suatu tempat, di mana terdapat 5 sumur. Keempat sumur itu mengelilingi satu sumur. Keempat sumur itu meluap dengan air yang sangat tawar seakan-akan tidak mampu menampung air. Dan anehnya, sumur di tengah keempat sumur yang meluap itu sama sekali kosong. Bima juga bingung melihat pemandangan ini. Nakula kembali ke tempat itu setelah mengambil anak panah. Ia berhenti di tempat seekor sapi yang hendak melahirkan. Setelah melahirkan, sapi tersebut mulai menjilati anak sapi itu.
tetapi terus menjilatinya bahkan setelah anak sapi itu bersih. Dengan susah payah, orang-orang berhasil memisahkan mereka, dan saat itu anak sapi itu terluka dan parah. Nakula heran dengan perilaku hewan yang begitu tenang. Sahadewa mengambil anak panah yang jatuh di dekat gunung dan melihat sebuah batu besar yang jatuh. Batu besar itu menghancurkan bebatuan dan pohon-pohon besar dalam perjalanannya turun. Tetapi batu besar itu terhenti karena sebuah tanaman kecil. Sahadewa juga takjub melihat pemandangan ini. Semua Pandawa bertanya tentang arti dari kejadian-kejadian ini. Krishna pun kemudian tersenyum dan mulai menjelaskan. Di Kaliyuga, para pendeta akan memiliki suara yang sangat merdu dan juga memiliki pengetahuan yang luas. Tetapi mereka akan mengeksploitasi para penyembahnya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan burung kukuk terhadap kelinci. Di Kaliyuga, orang miskin akan hidup di antara orang kaya. Orang kaya akan memiliki kekayaan yang sangat besar yang bahkan akan melimpah, tetapi mereka tidak akan memberikan satu sen pun kepada orang miskin. Sama seperti empat sumur itu yang tidak mengeluarkan setetes air pun untuk sumur yang kosong. Di Kaliyuga, orang tua akan begitu mencintai anak-anaknya, hingga cinta mereka justru akan memanjakan anak tersebut dan menghancurkan kehidupan mereka. Sama seperti cinta yang ditunjukkan seekor sapi kepada anaknya yang baru lahir. Di Kaliyuga, karakter manusia akan jatuh bagaikan batu besar yang jatuh dari gunung. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan mereka. Hanya nama Tuhan yang dapat menyelamatkan mereka dari kehancuran. Bagaikan tanaman kecil yang menyelamatkan batu besar dari kejatuhan selanjutnya. Baiklah teman, semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.